Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan. Menurut Menko, Presiden Jokowi minta APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan Presiden terpilih. Untuk program makan bergizi gratis akan dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah dari APBN. Masih banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk masa untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini rincian anggarannya berapa, Bu? Proporsinya berapa gitu? Terima kasih. Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya 71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya. Ya,